العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، شق الصدر. ظل محمد في بادية بني سعد حتى بلغ 4 سنين يحيا حياة الأعراب في البادية ويتكلم لغتهم ويلبس ملابسهم ويشارك الأطفال في جدهم ولعبهم وغدوهم ورواحهم. شق الصدر بالله دادو dalam bulan-bulan Nekrak ini biasanya secara-secara Nekrak di kapu-kapu dia saya sebut satu benda yang dia panggil belah dada Nabi SAW. Malam itu kita belajar mengenai dengan dada Nabi kita SAW di belah. Bezanya kok malam Nekrak itu belah di Baitullah. Kok ini waktu Nabi kita umur lebih dari 4 tahun belah di kapung mu'akak dia, kapung susu dia. Sebab itu dalam kitab-kitab sebut paling kurangnya 2 kali Nabi kita dibedah. Bahkan ada ulama menyebut 4 kali Nabi kita dibedah dada dia. Belah dada ni sikit lagi dia sebut bukan belah dada saja, belah dada untuk nak cuci bagian dalam. Benda awak dikitinya 2 perkara lah. Yang pertamanya, kalau panggil kita panggil tak urut lah. Yang keduanya, jantung hati. Jantung. Bukan hati, tak jantung. Kalbu. Kalbu tu kita kat sini panggil terbuat nasi. Rekatnya kalbu tu jantung. Belah jantung. Belah dada, lepas pada tu korek ambil jantung. Belah pula jantung. Tu waktu big, benda risang. Nabi kata, kita lagi disebut. Semua ni, buang-buang berapa, buang benda hitam ke buang berapa, ya pentingnya bagi seorang nak jadi Nabi, dia tak boleh hajar ke ni. Kalau hitam ni, kalau kita nak panggil dunia, kalau kita nak panggil syaitan, kalau kita nak panggil nafsu, kalau boleh berlaku lah. Tak benda itu. Jadi tiap-tiap orang jadi Nabi, dan tiap-tiap orang nak jadi waris Nabi, kalau kita panggil Tuk Guru, Tuk Ine, Tuk Dela, Tuk Ayah, waris Nabi, dia tak boleh hajar ke ni. Dalam perut dia. Kalau ada juga, dia mesti buat keanak. Apa orang ni, meleweng. Zalla Muhammadun fi badiyati bani Sa'd. Terus-neruslah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di perkampungan Bani Sa'd. Badiyah ni kapung jarak. Di hatta balagha 4 sinin sehingga dia sampai umur 4 tahun. Waktu dia umur 2 tahun itu mak jaga atas sekali, mak akak jaga atas pasti dia gaya ambil balik. Duduk 2 tahun pula. Yahya hayat al-Arab, dia hidup betul-betul hidup sekolah dayak. Selbari, saya takallam lorah sahum. Dan Nabi Muhammad cakap, mengikut bahasa orang dayak. Bahasa orang dayak ni, kalau kita sini boleh jadi kita kata bahasa tidak sekolah. Ni kita sini, Arab ni, dia tak ada bahasa orang dayak ni. Orang yang cakap bahasa yang benar-benar Arabi Quf, Arab Smoti. Dia tak ada maknanya, berapa saja, apa saja orang darah Arab cakap, sudut Arab itu. Kerana orang bandar ni satu gaul, bersampur dengan kalau kita sini, di Kuala Lumpur, Cina, India. Jadi kadang-kadang orang Melayu bercakap, saya Cina pun ada. Lu mau main pergi, ah. Jadi orang Melayu sendiri cakap ke Cina. Bagi orang Melayu, dia jiwa, dia lemah. Kira nak tiru orang, nak tiru orang sama. Tak kira orang Cina apa, cakap pun, kelingan cakap pun, dia tiru kan. Itulah bandar. Tapi orang kapung, orang kapung dia cakap pure Melayu dia pun. Jadi sebab kira Nabi kita bila dia sebut cakap cukup cakap orang dayak, bukan berarti nak bunuh-bunuh ke Nabi juga. Tapi nak wayah, Nabi ni cakap Arab betul-betul, tak ada siapa baru, tak ada. Cuma ni bahasa lain tak ada. Bagaimana orang banyak, biasanya ni. Boyal batu malah di sahun, dia pakai pakaian, pakaian orang dayak, betul pakaian asli Arab, tak ada siapa kawan sebelah yang lain. Dan syarikul afsal fi juddihim wa la'bihim. Dan dia, apa yang orang panggil, bersekutu, berkongsi dengan budak-budak dayak, baik hak batu, fi juddihim dalam kehidupan yang sungguh, walau wa la'bihim, dan kehidupan mainan. Dalam masalah mainan pun, dia main suka arak dayak, dan hak kerja hari-hari pun, dia bekerja suka arak dayak. Wa uduhihim wa rawatihim, baik pun hidup. Pagi, hidup pesan, pulang pagi, nyawa katung tak gafah, belah silah dia buat. Bila silah pesan, nyawa katung balik, sebalik pun, oh Nabi, belah silah juga. Lalu, kesabahi ma'ikhwati,
يغدو في الصباح مع إخوته حين يغدون بالغنم إلى مراعيها. Sebelah pagi dia bersama dengan adik-adik susu dia bawa kambing ke mara'i. Mara'i jamak pada mar'a. Mar'a ni kita panggil pada lagut. Pagi-pagi Nabi kita bawa kambing dia sekali dengan adik-adik dia, kakak dengan adiknya di pada tempat tempat kambing rasa itu. Wa yaruhu ma'ahum fil masa'i hina ya'udu nabiha ila qadha'iriha. Dan Nabi balik bersama dengan adik-beradik dia di sebelah petang. Di mana adik-beradik dia balik? Ila khazairiha, kepada khazair jam'u khazirah. Khazirah makna kandang. Kandang kambing, kandang kubah dia panggil khazirah. Kandang. Jadi petang-petang buat suruh kambing balik masuk kandang. Pagi-pagi elok kambing pergi ke sate. Wa kanat bi'umu halimati la tafta'u tufi bihi ikhwatahu kullama kharaja ma'ahu. Wakanak jiruhu Halimah. Jiru maknanya mak susu. Dan adalah ibu susu dia yang bernama Halimah ni. La tasfa'u tusu. Sentiasa berusia. Terus-terus berusia. Berusia, usia maknanya bukan usia dekat anak mati. Tidak, maknanya pesan sungguh-sungguh. Bagaimana orang dekat anak mati, bila dia memesan, dia tidak berdua dah. Dia tidak main-main. Dia kaya cakap sungguh bila dia mati. Dia tidak cakap apa yang kita sayangi. Bila kita cakap, dia cakap apa yang sungguh. Maka Arab berguna nama Rusnya. Mok akak dia sentiasa berpesan kepada adik-adik dia. Kullama kharaja ma'ahum setiap kali Nabi keluar pada sana mereka. Wa tuhadzirhum an yatahawalu fi ri'ayatihi wa hifdhihi. Dan minat mereka dengan sungguh-sungguh. Jangan-jangan orang ini yatahawani. Yatahawani-nya buat mudah-mudah. Buat mudah-mudah menjaganya dan lawannya. Mana baru pagi kelihatan malam sekejap. Bila kami nak elok kami pergi sepadan sekejap. Mu'akad dia koyak kepada anak-anak dia. Dia nak si ni adik ni adik mak ni. Jangan adik elok adik mak dia main semua panah. Jangan adik elok adik mak masuk dalam urut seorang. Jangan. Itu amalan mu'akad dia sama-sama. Pesan anak dia. Au yadhabu bihi ba'idan hatta yanqati'u 'anil hayy. Dia pesan jangan dia jadi buat mudah-mudah ataupun jangan bawa pergi jauh sangat. Dia kata patut dari kampung jangan. Adik yang bawa balik sikit jangan bawa pergi pas pun pada mana ni kata bawa kampung tak hidup mana. Jangan. Itu semua akak dia duk pesan semua buat susu dia. Kau anak-anak di sini. Kana qalbu halimata da'iman, kana qalbu halimata da'iman mumtali'an bil khawfi 'alayhi. Kana qalbu halimata, qalbu isim bagi kana, halimata ni mubahun ilaih. Tapi patut kita baca halimati, kana halimati, kana mubahun ilaih baca bahagian bawah. Tapi ni sebab dia ni ismun ladhira yang sarih, dasar pada dia ni isim alam, syakunnya mu'annas, maka dia kena baca, jarinya patuh, satu orang lagi ni. Maka sikit-sikit kena ambil sikit-sikit kepada budak-budak orang jarak. Kana qalbu halimata, adalah hati atau jantung Halimah ni daiman selama-lamanya mumtali'an bil khawfi, penuh dengan rasa takut, bimbang alaihi, bimbang pada bahaya. Mana hati Halimah juga hati juga duduk-duduk tak membimbang takut-takut berlaku sesuatu yang tidak malak pada anak akak dia Halimah ataupun Muhammad ni. Wa kanat nafsuha mufazzi'atan jazi'atan, dan jiwa dia ni selalu terkejut dan selalu apa ni gelo besar bimbang. Mahaya lah kata sebut abadan amuraqabati yang menyebabkan dia tak berkirti memuraqabah. Muraqabah ni kita panggil ikan. Jumlah lah. Mana Halimah ni walaupun dia ada ilmu, dia nak Nabi ni pergi padang bawa kambing, tapi dudukkan juga. Dia tengok, kan tengok. Dia nak takut-takut ada sesuatu menipu anak cucu dia ni. Wala tahturu an su'ali anhu sa'atan ba'da sa'at. Dan tidak geda-geda. Tahtur maknanya tidak geda untuk mu'al menirinya Muhammad anak dia ni sesaat usah pada sesaat. Maksudnya sekali-kali budak mak duduk lana lah. Sepuluh anak orang tak ingat pada anak kan. Lepas itu, mana tak adik, mana tak adik, dia kau anak tak mengingat. Kita tengok tak adik duduk lana, mainnya siapa, tidur kau lana kau. Nanti sikit ada seorang ibu yang dia ingat sama pada anak. Selalu menanya sabar anak dia duduk lana. Bagaimana kita tengok ibu-ibu apa yang kita selalu. Ka'annama kanat tuhisu anna syai'an sayahdusu lahu kullama raba'anha. Seakan-akan, terhissi, dia merasa, anna syai'an sayahdus, bahawa ada sesuatu akan berlaku, lahu untuk Nabi, kullama raba'anha, setiap kali Nabi ini hilang dari masa ini.
Maknanya Siti Halimah ni dia tanya khabar, dia jenguk tengok anak dia, walau anak dia padang ke mana, seakan-akan dalam perut dia terbiasa bahawa budak ni ada benda ni akan berlaku. Kalau berlaku, kalau duduk dekat mata aku, tak apalah. Aku boleh tengok sokmu. Tapi bila budak ni jauh pada mata juga, dia duduk berasa, aduh, dia berasa ada nak kena, dia berasa ada nak kena benda gitu. Mari, kalau panggil pakaian ni, kalau rasa menang, dia ada. Walau sebata'at halimatu an tahdusahu fi dariha masafat al-ahdasi la fa'alat. Lau syarat, la fa'alat lah. Itu jawab dia. Walau sebata'at halimatu, sekiranya halimah ni boleh untuk nak turun. Sekiranya halimah ni boleh suruh Nabi Muhammad dalam rumah. Kerana benda takut kena sesuatu, la fa'alat dia akan buat. Maksudnya kalau benda-benda saya boleh turun, tak dia turun lah Nabi ni. Dia tak takut dia jawab penombor tu, penombor tapi tak ada arah nak turun budak ni, soal dia. Kemudian dia lepas ni, berapa? Dia potong khabar semaya, sebut dia pergi turun budak. Apa je? 4 jam lah. Turun budak. Si budak tak ada jawab dia, menghesap kau berapa? Ni turun, saya tinggal pulih. Tukur lah anak tak. Turun dia mari, kawan ni. Turun Allah. Teman-teman. Tak tahu nak salah sebu, kau salah budak, kau salah. Loh ni budak dan lagu tu, dan maksud. Yang ni tu budak ni hormat. Soalnya tua, kau sebu, kau sebu. Loh ni maksud. Kau budak-budak yang menaik di sini tu. Kau baru-baru mari ma'ah lah sebu tu. Kau baru mari sini, ya Allah. Nampak, nampak. Kau tidak sekolah juga. Sebu jadi sekolah, ustaz jadi sekolah. Sekolah yang gitu, ya Allah. Tidak ada ustaz benda. Ya, sebab tu budak tu. Ambonya duk rasa ni. Ibu bapa tu seorang Melayu tidak ada anak dia rasa. Tapi, dia duk tengok lagi. Nak-nak dah ni pasal kesin kata. Tengok buah mahalan tu lah kau orang. Mesti. Mesti ni. Dia remah, dia berapa. Terus akan-akan manusia ni tidak manusia. Mandala segi Islam ni, bila kita tengok kerana orang mereka, orang Eropa ni buat lagi tu. Ramut dia ni, beza. Orang Islam yang jaga suruh salam, pejabat salam, berpeluk, kesium, apa semua kali. Hormat. Lepas mati. Mati. Cuma usul mayat bola kubur tu. Tak boleh remah-remah. Tak boleh. Tak boleh remah buku, kelapa, apa semua kali. Tak boleh. Hidup-hidup ni gila ni. Lepas tu. Jadi stok kakak kayu. Stok kakak berkeburu. Kita tahu. Jadi budak-budak saya ni. Akhir sekali ni dia pula seorang tak ada ego. Aku baik takut aku. Tak ada ego. Ini satu daripada caro apa ni. Boleh jadi macam mana situ lah gaman. Kau berapa dah tahu. Ini benar-benar. Jadi kata dia Siti Halimah ni kalau dia berasa kalau dia boleh suruh budak mak anak mak dia turun. Dia nak takut berlaku sesuatu di pandang. La kenaha la fasafu yang kita boleh buat. Dia tak kuasa nak turun budak. Bukanlah tu. Dia anna hayat al-badiyati la ta'arifil quyuda wa al-hudud. Kerana hidup kehidupan orang darat memang dia tidak kenal peraturan. Dia tidak kenal orang yang tuju ke atau sekatkan. Al-hudud dan batasan. Orang hidup darat ni. Dia bangun-bangun selek mata pada luar. Kalau dia patah. Bangun-bangun selek mata tak? Wow, luar. Dia tak ada sakatkan berapa. Jadi sebagaimana kapung dia tak ada sakatkan berapa makan. Maka budak orang pagi berongak, berongak mali. Maka nak turun budak lagi mana? Bahasa kata negeri, bahasa negeri tak sakat tak duduk. Padahal wah, yang menyebabkan Allah tak duduk, duduk dia tadi. Innama hiya hayatul hurriyatul wasi'ah walintilaqul hur walintilaqul hur. Sesungguhnya hidup, kehidupan hidayat ni, hidup bebas, ia luas dan intilaq hur. Intilaq maknanya lepas laku yang bebas. Kalau siapa dia boleh tu. Maka sebab kita kena ingat, itu pada kawan ni, pada demo, itu kebun kawan ni, kebun demo, batu sayur ni, ini buat tu. Bagi pada kasi mana ada batu sayur, mana ada suka muka SO, tak ada siapa dia nak jatuh, Allah, jatuh. Supaya dia pergi ke laut. Tidak kata nak cakap ni nak kawan ni, tak perlu ni, ni ada, berapa sakap kan dua orang isu, berapa dua, 200 batu, 500 batu. Tidak. Sebab kami duduk pada yang sama Allah ibadiah, dia tiru tebaat dia daripada suasana darat arah dia luas, luas lisa. Sebagaimana suasana kapur dia luas lisa, tak ada sebagian cakap tak. Hidup dia laung tanah pun dia main lopak berlopak mali, nak kurus tak boleh, tak boleh kat situ. Wajawi hal mumpalik dan udaranya yang luas lepas, wa'afa fi hal fasihah dan otot kaki langit yang luas legung. Jadi pada dia keluar api langit pun nampak jauh, maka rumah dia pun dia kira nak pun tak boleh. Wa kana ma khafat halimatu an yatim.
akhirnya kata dia, wa kana ma khafat Halimah an yatim. Dan berlakulah benar kok Halimah ditakut lagi. Benar kok Halimah ditakut-takut selama ini dia jatuh sujud. Halimah ditakut ayah budak ni, kata jenguk, budak ni, hidup yang kata jenguk. Jenguk takut benar, takut jatuh satu. Muka rupa jauh sekali. Nah, sebab kata sudah ada lah tu. Wa kana ma khafat Halimah an yatim. Dan berlakulah benar yang selama ini Halimah ditakut. Kenapa? Fabainama hiya zata yawmin fi dariha mashghulatun bi ba'd sya'niha. Fabainama hiya di sedang dia, fabainama hiya maknanya sedang dia, Halimah ni, zata yawmin di satu hari, fi dariha di rumah dia, mashghulatun bi ba'd sya'niha, sedang bersusuh lumuh, berbuat semua-semua urusan dia. Iz aqbala waladuha yastaddu nahwa al-hayy wa huwa yaqul. Tahu-tahu, anak dia, kita punya kakak, kakak pada pada Nabi lah. Anak dia kakak sikit tu, yastaddu. Bunga balik. Nah, walhayi ke arah kapung. Wah, wah, yasih. Sambil berau. Anak dia tengok gundung-gundung tu, sambil mulutnya berau. Melau. Zaka akul khurasi pada kutip. Wah, mak, adik kita, hok, arak kores. Kita tengok bekoh ni, kena berbualan. Adik ni berau balik, wah, ya, mak, wah, mak, wah. Adik kita, hok, orang arak bekoh ni, hok, mak, wah, tu, ni berbualan. Ah, kalau ni pasti kau mula dengar. Kena bunyi kena bunyi sudah. Fakar ada Halimah tu tersedu malu pasti. Maka Halimah ni keluar daripada rumah ni. Rumah ni kada eh malu sama malu mak ni belah 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 sebelah ni sudah. Wah pasti hobi Allah kau tiha bla bla una bla bla tepi tepi habis ya saya dia saya Halimah oleh tim. Ya Bainta, ya Wahida, ya Yatimah. Ini sebutkan dalam masa orang Arab dicumpa oleh sesuatu yang mesti sebut dulu. Ya Ba'ifah. Ya makna wahai. Ba'ifah maknanya wahai budak yang lemah. Ya Wahidah. Wahai budak yang yatim piatu. Ya sendiri, ya sayang diri. Tak ada adik, tak ada abang. Ya yatimah. Hei anak yatim. Apa kata-kata Allah? Hei anak anak yatim. Kita sini. Launya kita melalui tidak begitu. Lama kita dia sebut nak nama mamak weh muduk mana mamak salah semua dia nak lupi dah. Arak dia sebut sifat-sifat. Alolah buatkan usaya lah. Alolah nak usaya istab'afu kafaqatadu. Oh ya pandang mengilmu sebab tu dia bunuhmu. Bila-bila dia bunuh tu dia kata istab'afu kafaqatadu. Oh ya anggap mengilmu sebab pok tak ada, mok tak ada, adik-adik tak ada. Maka mu ni kira ilmu ni sebab ilmu tu mesti lah. Orang cekuh ni sampai mati-mati berdiri. Hatta wa tawfi lagi. Bunga awam lau bila bunga bila lau. Cuk sini kata. Kata ke tempat Nabi dulu. Kewajaran sehukra iman mumpaki anda ini. Maka dia kata sana Siti Halimah ni kena Nabi dia panggil saja kan. Tidak kena bunuh. Tak. Kawan tu balik oleh kena bunuh. Boleh jadi kan ada sikit lagi doa. Jadi bila kawan ni kata kena tengok Nabi dia kata sorry. Mumpaki anda ini. Warna dia masih lagi pucat. Kesini keadaan buka pucat. Pasal hati maka mu'lau Halimah. Lau. Ya bunaya, awe-awe. Ala arah sahaya ba'du. Biarlah bui tuan pada mu' tengok awe ni masih hidup. Dia duduk dengan cerita kawan tu balik membunuh. Jadi kita tahu awe jangan mati lagi lah. Biarlah mu' tengok awe ni hidup lagi. Ala arah sahaya ba'du. Jangan mati lagi lah awe. Ada sekali awe yang awe mana. Kisah pada macam ni. Saya tahu Ustaz dengan mati lagi lah. Mereka itu nak nasib saja. Waktu ada Allah. Waktu ada Allah. Dia sayang doa. Kita dulu. Dengan mati lagi lah. Ambon. Nak ada ikan sikit. Bahasa yang keluar daripada hati yang putih. Tak ada orang nak wayak. Tak nak kita orang Kelantan ni. Dia tidak pasal duduk lama. Orang Kelantan ni tengok bila dia jumpa tu dia duduk ni. Dia duduk ni. Dia tidak kasih bobo-bobo arak dok. Bila dia kok jumpa tu dia kasih ikan dulu. Apa khabar Ustaz? Anak itu saya dia. Kita Assalamualaikum. Assalamualaikum juga. Sebab saya lengkap dulu. Muka dia ada dia. Dia saya duduk dia. Kita sini kita lagi. Ala arah kehayian tu ada. Awal yang kata dia biarlah mu' ni. Dia tuluhlah pada mu' kayaknya anak ni masih hidup. Jangan mati lagi lah. Yang kebat alaihi fadumuhu ila sabrina. Lalu dia pun insyabat maknanya. Dia tu syukur. Dia syukurkan tubuh dia ke atas Nabi Muhammad. Fadumuhu ila sabrina. Peluk Nabi ni bawa dada dia. Pasal umur dia dihanal ni dan dia suruh semestinya akan kasih sayangnya. Wahyalah taswati umat insamna anak saham yang buka. Dengan keadaan dia sendiri tak kuasa untuk nak cekat mata dia daripada nangis. Orang bila peluk, bila peluk. Ibu ni peluk. Peluk ni bukan kiri apa tak kiri belah.
Kalau dah pun wani ati lagi sama jadi dan anak pula diwayat atas li awal bunyi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadal hadis ali ashab. Kajian tu yang kita cari dia bawa mari dia saling balik apa nama ni cakap tanari waktu Nabi balik waktu Nabi besar waktu Nabi besar ni dia ada wayat kat sini lah. Jadi bagaimana keadaan kamar yang dia waktu dia ni dia sadar dia ingat sesuatu. Nah, sekarang kata dia gini Nabi sendiri berwayat cerita ni pada sahabat-sahabat dia ayah pun Nabi kata gini baina ana zaata yaumin min sabidun min ahli semua-semua hasil di satu hari keluar jauh daripada anak buah hasil kakung di kadek di bapaknya wadah di satu tempat yang di tiwa curung di curung panas-panas panas-panas delta akan datang ma'a asra beli nafsidian aku duduk sana bersama dengan kawan-kawan yang rodong nyati yang seumur dengan aku semasa nyati budak-budak sekali nyati nak pakar tu bainan agen jelati kami duduk main duduk golek Duk golek dapat jumlah ni maknanya sahih lembu, sahih krim, tak apa-apa. Sahih lembu, sahih krim. Nak golek pasti pula. Jadi ada sahih lembu krim, tak apa-apa. Tidak buat sahih maknanya. Buat balas sokol. Minduk epak kat tu aku lepak. Kena buat wabalah lah. Kena ni lah. Terus atana rasul salat. Tengok-tengok dia kita kata mari orang di golek. Nah Nabi duk wayak. Balik kaku. Ma'ahum kastum min zahadun. Muli asal jen. Atau mali unisal jen. Bersama dengan orang tiga orang ni ada tas. Kostum juga kita panggil tas lah. Tas. Dan dia lebih orang sebut tas. Dia tak ada benda tas-tas ni. Tas-tas ni sepatah lian lah. Tapi dia ada di tas. Tas. Kost. Buat dekat demam. Orang tiga orang ni bawa tas. Kita kata bawa besin lah. Bawa besin mah. Ingat mali pun saljan. Dalam tas tu ada air. Penuh air salji. Air rapi. Dalam tas ni ada pasir. Orang tiga orang mari bawa besin. Dalam tu air rapi. Fa'akadu min baini ashabi. Lalu orang ni ambil aku seorang. Dalam lama-lama aku duduk main tu satu seorang. Heyok lagi. Fakaraja ashabi berrab. Tengok orang tua tiga orang yang ambil aku seorang. Fakal layak balik lagi. Lalu habis tak lain tiga orang. Main mulai mulai main. Muslim ni adalah hari masing-masing. Longgan lah balik ke kampung semua. Yuk dinu lahum rastas rasul ni hubah rasul. Alok seorang ni. Balik ke dunia tiga. Melaung. Dia minta pertolong nyawa kampung. Ya Allah malik balik oh malik mani oleh kasih di sini. Fa'amida ahadihim fa'abja'ani alal ardi. Maka tak ada lah bila saya balik abis aku. Duduk nyawa orang tidak berapa tiga orang. Kalau saya lihat itu, sebenarnya aku, tadi aku rebuh aku kata sana. Irja'an lafisan. Dia rebuh, oh kenal aku itu. Dia rebuh seluruh lembut. Dia layak dia rebuh aku itu. Ini semua lembut lembut. Dia tak apa-apa bayi, senang itu dia. Besok kau ibu, besok anak dia ibu. Semua syakal merabainan masyarakat sabri ila muntaha'an. Semua syakal. Sebab itu, dua belah. Dua belah antara masyarakat sabri. Sulasi radar. Sulasi radar ni, tengok-tengok ni lah. Sulasi radar ni, dia masak pasuk. Oh, pasuk. Tak daripada radar ni, kalau kita lain sebut, tak daripada lubang ni. Lubang oleh tinggal buku-buku ni. Perlu lepah oh, pasuk. Dia belah keluar. Wa ana anzuru ilaihi lam ajid li dhalika masa. Dia kata aku duduk ini. Aku duduk ini. Orang duduk dada aku. Dan aku tidak berasa apa. Aku pergi tidak berasa apa. Semua akhada ahsya. Apa pun. Pasal dia. Aku dia habis dari situ. Apa ni. Ahsya. Itu. Kali tu. Kali tu. Oblak kalaka. Dia kata. Orang tiba orang ambil. Aku duduk aku. Semua rasalah. Habis dari kesal. Sebab tu. Dia masuk dengan air tadi. Air salah. Air batu tadi. Fa'ana amuruslah. Aku ni kata dia berasa tinggal. Berasa sedang. Orang duduk berasa tinggal. Aku kata. Semua ada macam mana, tapi tu dia bubuh balik. Tu aku ini kita belakang lepas tu bubuh balik cepat semua. Semua kemasan ini, pasal itu, lepas ada orang yang tanya tak di belah basuh kita tu, balik orang yang kedua, saya dia orang kedua. Pasal dia suara ini, maka dia kata, saya rasa tadi. Fa'ana amuruslah, aku ini kata dia berasa sedar. Berasa sedar, awal dia berasa tu aku. Semua ada macam mana, pasal itu, dia bubuh balik. Tu aku ini kita belakang lepas tu bubuh balik cepat semua. Semua kemasan ini dulu. Lepas pada itu, lepas pada orang yang tanya tadi belah basuh gato, mari orang yang kedua, saya dia yang kedua. Pakar oleh sahih, maka dia kata pada kawan dia, tanah ha, dia kata esok sikit. Kata orang yang kedua, kata pada saya, esok sikit. Tanah ha, puan ni, maka dia tu, apa ni, apa ni? Kesok sikit daripada aku. Kesok sikit daripada aku. Semua, abakala ya dahulu fi jawfi. Soal yang kedua ni suruh tangan dia masuklah perut aku. Fa'akhradat qalbi dia bawa subik jatuh aku.
Waktu duduk jatuh pula. Abi waktu duduk awak turut. Waktu duduk jatuh pula. Wa ana anzuru ilayhi. Aku ni tengok. Aku duduk tengok. Kalau sebab duduk jatuh aku. Fasa da'ahu. Lalu dia. Belum. Belum jatuh aku. Summa akhadani li mudratan sawda'a faramadha. Sudah belum. Dia waktu duduk. Dia waktu duduk benda stoko hitam. Dia ambil benda stoko hitam. Faramadha. Dia tahu. Dia buat. Summa qala bi yadihi. Ya. Apa ni? Yamnatan minhu ka'annahu tanawwal syai'an. Kemudian dia qala bi yadihi maknanya sugung. Sugung ambil qala makna kata, kata dengan tangan. Kata dengan tangan itu dua tangan dia lah. Yamnatan minhu. Tangan-tangan kata dia ka'annahu tanawwal syai'an seolah-olah dia ambil sekali. Mana sudah dia belah tu dia dia ambil tangan-tangan itu dua ambil sesuatu aku tak tahu hidup dia dia ambil sesuatu fa'uzan anna bi khasami fi yadi min nurin dia dia ambil aku tengok tangan dia ni ada khasam ada cok di tangan dia min nur cok daripada khasam ini cici tu khasam cok untuk gawa cak ke surat tu saya khasam juga jadi dia jadi khasam tu makna dua kerana jamin hari tu cok tu pakai tangan bila ni cok letak tangan hijau sama hari budak-budak cok satu agak itu susah yang hari tu dia buat cuci ni cuci tu lah cok ni jadi bila kita nak cok nak cabut cuci tak kalau betul mata tu tak ada mata dia tak usung dia sudah atas tu lah bila nak tulis berapa pun cok ni tu ha, jadi dari satu khawatan tu cuci tu dia cok tu dia kena oleh pakar tangan jadi orang nak cuci tak boleh dibaduk tangan ke kesam ni kata dia tahu-tahu dia ambil cok. Cok itu dibuat daripada cahaya. Bukan dibuat daripada besi, semaga, logam apa tidak daripada cahaya. Ya harun naziru guna, naziru guna. Yes, banyak mana orang tengok. Kalau ada orang tengok, cok ni semua pakat sulit, pakat helian, pakat kabun lah. Kalau bayang, bayang orang itu tengok saja. Lepas itu, dia cok lagi. Aku sama diri kalbi pantala'an orang. Maka dia pucuk kata hati aku yang menyebabkan hati aku ni penuh punya cahaya. Dia bagi sebuah kata sapu. Ambil sapu, ambil kucing, bula sapu nak register. Buat dia jabat tu, jabat tu, ambil lele merah, lele merah itu cok. Cok apa lagi? Bagian dalam tak dikudik, bagian cok. Even, bagian luar tak dimasuk. Nah, kita juga, dan ini bubuk nur dalam hati Nabi yang menyebabkan nur dan cahaya dalam hati Nabi kena cok, tak dikudik tu. Allah tak cahaya, tak cahaya, tak ada takut. Yo, apa yang ajaran Nabi bercahaya, dia daripada hari itu sampai tua pun bercahaya, kenapa sudah dicok yang menyebabkan cahaya dalam saat ditubuk dan gelap kat luar tak boleh masuk. Semua adahi makan. Sudah dicok itu, dia ambil jatuh nanti, semua mula di tempat di sini. Wajah tu berdaga di kalkatan fi qalbi dahar. Bila dia dulu jatuh aku dalam perut, kata dia aku terasuk. Kesejukan, kesejukan khatam tadi dalam hati aku bahran untuk bawa masuk kamu. Maksudnya lepas kalau dia dulu tu, aku dia kata, senang hati aku. Kerana dia sikat. Allah Akbar, dan buat aku salah lagi ke Nabi, Nabi tu lagi Nabi. Orang itu banyak itu nabi-nabi di sekolah kapung gitu ya. Supaya pemimpin-pemimpin lah kita kata. Pemimpin supaya haslah, supaya kesenja, supaya kapung. Kalau begitu kapung itu nabi. Nabi ini orang yang sudah dibuat menerikan dalam hati. Yang gasi dengan nur ni saya. Manusia yang tidak nabi, dia yang isyak dia pun ketar dan yang isyak balik melalui dosa itu sama kok ni. Apa namanya kita nak kandung di antara Nabi Allah yang menyebabkan kita berfollow ajaran Nabi kita pilih Muhammad Isya yang jadi kita rasa hidup dan lingkup hati kita juga mata gelap gelap kita juga itu masalah sekali dua ayat itu jadi menjawab tiga ayat yang pertama dulu ayat yang kedua korek ayat yang tiga pula ayat yang tiga kata kepada kawan juga sana kata 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 fa amarra yadahu amarra buka amarra da amarra amarra maknanya amarra yumirru imran maknanya tiali tiali fa amarra yadahu ma bai ma baina mafati qadri ila mintaha anati maka dia tu bayi hak yang tiga ni dia lalu tanya dia dia tak tanya dia ya mula daripada tepak hak mula dia belah di sini dada ni tu kata ko ujung anak anak ni tu hak bagi mau susah kau kata kan ya ya ni dia tak tanya dia, ikut atas tak, lupa tadi.
falta amazalika syakku bi'ihillah, yang menyebabkan faktabu tak ada daging, daging sebelah siar, apa, sejak pula juga dia bila kehitullah lah, dia siar sungguh pun, siar tu kita nak semua apakah dia di seluruh dada akhirat Allah tu sungguh balik siar balik dia tu pegang tangan aku ke anhadani min makani inhaban latifan, yang akan aku, yang dia bangunkan aku dengan bangun dia itu. Ya kak, pegang tangan aku, dia janji aku bisa kami saja kohor-kohor seluruh rasa aku menutupkan sedikit. Summa qal awal nari saqabati, kerana dia orang yang tiga ni kohor-kohor dulu tadi waktu dia buat dulu ilah diri itu kata pada tangan yang pertama buat belah duit ni zuni hubi asaratun min ummati. Jadi saya berpindah sikit, saya berpindah sikit pindah duduk ni buat balik tanya tu seteria tu kan. Tok Nabi balik ni, rakyat pihak selagi tu, gugus 10 orang daripada umat dia. Bapak zaman ni, bihan ni, maka dia ketundan. Orang tiga orang, tundan aku, belah sebelah kereta ni aku saja, balik sana 10 orang umat aku. Para jah tuhun, buat aku lagi. Semua kalau jenggu bini asun min umat ni, pasti dia ni kata selok, ya, kata bangun. Kata selok, sabah jemblom. Dia kata, kata bangun balik sana 100 orang, dia ni seorang, tambah 100. Sabah zani ini bihin farajah tuhu sekundah aku, berat aku lagi juga. Semua kala zunggu bi alfin min ummati, coba tambah lagi 2,000. Sabah zani ini farajah tuhu, sekundah lagi, aku berat lagi. Aku nak seribu orang, berat aku sayang lagi. Waqala da'unhu, akhir kali kata orang yang tak bangun, da'unhu bi ala kebiya kata dia, falau wazantumuhu bi ummati kulliha narajahahum. Kalau ni timbah dia ni sayang, ni umat dia semua pun berat dia ni sayang lagi. Saya orang sendiri, saya sayangan yang kita sendiri tidak tahan. Lamanya belum, tak lamanya. Lamanya siap lagi, pakulnya korok waktu itu, belum jatuh. Yang dunia belum, belum jatuh, kemarin itu terpakar. Jadi dia, telefon itu, punya komputer. Kala summa dhammini ila qulubihim. Sudah sekali lagi itu, Nabi itu orang kaya lagi. Tapi setiap orang tiga lagi, lalu aku dada dia. Ya qabbalu ra'si wa ma baina anaya, ya tulu aku dada dia, pas dia cini kepala aku, dan dia cini telah mata. Cini telah mata ni bagi orang Arab tanda saya. Kita cini pipi ni tanda cinta, cini garis ni cini tanda saya. Sama kali, takut. Dia kata, ya Habib, wahai anakku yang dikasihi, la turah, sebimalah. Inna kalau sabri ma yuradu bika min al-khair la qarat aina kata dia sawah kata dia kalau awak tahu rancangnya yang awak nak dikmu saya menjadi khair jadi baik la qarat aina kata itulah matur wa belah itu kata usilah tak tahu orang nak buat berapa kemu tapi toksik kata dia tak toksik juga nak wayaknya ini ada rancangnya daripada Tuhan lah nak buat ini baik. Tapi dengan sebab kamu tidak tahu, kamu boleh susah. Tapi kalau kamu tahu, maka betul atau kamu kena boleh. Tak boleh pergi kena tanda ini suka hati kerana rancangan awalnya untuk nak buat ini baik. Ini rancangan awalnya, ada tengkak-tengkak lagi nak buat. Qala fa baina nahnu kadzalika id ana bil hayy qarja'u bi hayatihim. Tunggu hati duduk sesek berkira, duduk kelaki, ada tiga-tiga orang ni, kata dia, kata. Dia kata mari, ya, mari. Mari, putih kata, mari habis. Dengan kata-kata itu kena bunuh. Wa idhan ummi wahya zi'li anna amal hayy. Kata dia, dalam ramai-ramai kata ini, aku lebih betul. Mu aku guna dari tekan. Pas tutup di akla sawtiha. Merau dengan saya di habidullah. Wahai satu lihat adilah, ya da'ifah, ya yatimah, ya wahidah, mu'afu Allah, wahai sawalim, sawalim, dapat masalim. Fankabdu alaiya semua, ya seperti katun, pakat mari apa? Dakat aku lah kelah. Fakabbalu raksin, ada raksin, pada wama baina aini, ada raksin, cuma tu aku. Wa qali habbaza anta min ba'in, Allah hawa yang zuhnan, Allah hawa yang mujudnan, habbaza anta min ba'in, awam walakunnah, walakunnusayan, zuhnan, mujudnan. Semua kalau diri, ya wahidah, Allah lah, ini aku sayangnya, saya punya. Sankabdu alaiya fadlamuni ila suburi. Masing-masing itu pakat daka aku, pakat dua bahas aku. Wa qabbalu raksi wa mabayna aynaya. Masing-masing cium salu wa doa cium mata aku. Semua kalu, habbaza anta min wahidin wa ma anta bi wahid. Kata dia, ya Allah mujudnya, walaupun saya, tapi tidak saya. Walaupun saya, tapi tidak saya. Tanya mereka tu, seperti aku mali dakwa ni.
المؤمنين ان الله معك وملائكته والمؤمنون عظيم سبحان ربنا لك سبحان لك لا يمكن بسم الله ينسى تمام حتى يكون قد نبي دون ما كان نبي رسول ثم قال الذئب تقرتي ثم قال كذا يا يتيما استدعت من بين اصحابك فقد فقتلت لبعضك kata dia ya anak yatim Allah anak yatim munga Allah pandang menemu banding Allah lain saya ni ada muk ada pok ni tak ada kata kalau sebab tu lah yang bunuh ini dia Nabi dia hidup tu tapi dengan sebab dia punya dia jatuh dia sejuk dia kata Allah yang Allah bunuh ini pasal Allah yang biasa menemu ini kata ni tak ada hidup tak ada hidup buat kau panggil Allah apa katanya katanya tangkap tu ala ya Allah ini jadi kecil-kecil dakak, kecil-kecil dakak. Tok-tok tu hatinya tak dakak. Bakal dalu rakyu ma bayan. Bakal habbaga antami yati ma akramaka Allah. Allah na Tuhan. Ayam liya ni amin. Tanahnya Tuhan. Lalu ta'alamu ma zali rada di kamna khali tawakalu di ila kafir wahi. Bisa tu. Dalam lah basurat di ummi wa yazi liqa ya bunaya ala arwaka hayyan ba'du. Apa ni? Ayat ini kakak ni salam nampak di ini ada kalau ni susah lagi susah tak salah kita ada kan doa sebelum ni ya. Susah salam kita pada satu dewan di salam nampak di ini pula salam nampak di ini wahyazi di salat la salat ya bunaya ala araka hayyan ba'di jadi bulan ni barang فجاءت حتى انشبت علي وضمني الى صدرها وظل لي نفسي بيده واني لفي حجرها وقد ضمني اليها وان يدي في يد بعضهم فجعلت اتلفت اليهم وظننت ان القوم يبصرونهم فاذا هم لا يبصرونهم jadi maksudnya lain ketiga tadi lah ya ni lah orang tua kata mari sapat dia sapat orang tu dakak orang ni dakak mana aku ni orang tu pegang orang ni pegang aku nak paling kanan paling kiri aku duduk sekolah dengan kakun jadi orang tiga orang tu nanti kata aku aku duduk sekolah kakun saya nak duduk orang tiga orang tu muka aku jadi aku tahu ini muka aku tak tahu jadi Nabi duduk wayak ke saya dia balik kaku jadi rupa-rupa yang orang tiga orang tu orang lain saya duduk kan aku aku saja yang aku aku duduk sekolah jadi orang aku nak buka yaqul ba'dul qawm innal ghulama qad asabahu lamanun aw qa'if min al-jinn. Jadi dalam lama-lama orang kapung kata, orang kapung hidup kecil saja. Air budak ni bakal ni tu tegur di kan asal bahu lamamun. Kena pada dia lamamun. Lamamun maknanya, kalau kita panggil tegur lah. Itu tegur jatuh. Orang kapung kata, ya, Nabi dia ayak orang kapung hidup kecil pula ni tegur jatuh. Kamu tadi kudu ila kahirina hatta yang fura ilaihi wa yudawiyahu. Jadi dia muka kau budak ni tegur jatuh. Orang ni tak punya usut jatuh. Orang ni tak punya susut jatuh. Dia katanya puak-puak satu tu dia lalu kita buat di kata lah kahun kahun yang tak maknanya tukar ujian kata umur itu kita buat di kata umur kalau untuk umur semua dia kata umur beli diubah takul ya haza nabi syai'un min matatku nabi kata eh bapu hamba tidak kena hamba tidak tegur di hati nabi kata hamba tak kena hamba dah mula kata hamba tegur di hati jauh hamba tak tegur di hati tak ni tegur di hati tak ni kosek di hati tak ni susik di hati kalau aku nak bagi hamba kutuk kamu inna iradati salimatun wa ku'adi sahuhu kata dia asalah aku selamat hati aku gelap ngelak aku tak kena hati aku nak kena sembuh gitu tak kelak ni kosek kasi aku aku tak kasi malam sama dia laisa di kalabatun tak ada kalau nyakit pun kata dia aku tak ada kalau nyakit apa faqala abdi min ar-rabb baby bila aku kecil lagi kata nabi ayuh ayuh suci ni kata ala karaina kalamahu kalam sahih eh kata dia jangan kata budak budak kawan sejak hati kecil balik-balik kata nyala suci dia kecil balik-balik ni inni la ardu alla yakuna yabni ya bunayya ya ibni ba'du kata dia aku seorang yang kata ada masuklah hanya aku ni ada penyakit aku tapi dia dah mengatakan sejak hati mana tapi kalau aku saya kata dia tahu fatta aku ala an yadhhabu bi ilal sahih. Jadi, sebab ayah aku sayang, dia kata aku tidak menyakit. Aku tidak mengaku bahawa aku tak pernah sakit. Tapi bahawa seperti kau pun kata aku mengusik hati, dia wajib juga lah aku untuk kamu. Wajib aku, tak sama lu ni. Semua apa ada tu aku. Kata aku, hatta zahab lu lagi. Kata aku, dukung aku, wajib tak pun untuk kamu. Kalau maqastu alaiya kustati. Kalau maqastu alaihi kustati. Semua puak-puak kata ni cerita kepada tu kamu cerita aku. Ni wayak betul aku wayak gini. Kala, kata Tuk Bama, uskutu, ni senyap lah, senyap.
حتى أسمع عن الولاء أقول إن سيدي قد بدأ منهم فإنه أعلم بأمره منكم كان بدأ من البرسي مسألة ديال لبرخان من تأخير بدأ من الكسائي سبحان تبوي على كده فسأل من هي سبحان الله جهان الأول فاقتصفت علي أمري ما بين أولي وآخري aku tu layak daripada awas apa tak aku layak dia dengan mahu dia tu dia mahu buat buat tinggal dia pada tu dia aku hak lain balik akhir itu pada tu dia Allah tak boleh layak layak dalam masa ni aku ni wa sabat ilayya dia tu dia mahu dengar tu dah dengar boleh tu nak balik ke aku dan dia man ilah dia dia tu aku dah ada dia dia tahu tu dia mahu tu aku dah ada dia semana ada di ala saya tu maka tu dia tu ilah man ini ada Allah saya dia habis dia dia kata ya lal arah hei dunia arah semua hei orang arah semua uqtilu hadal ulama waktu lima bunuhlah budak ni bunuh sekali mati tu dah sebelum kesihatan tu lagi bunuh budak ni sekali mati dan dia selalu bunuh dia dah sekali budak ni fawallati wal uzza la'i taraktumuhu fa'adraka jayuzillan nabina kata dia budak ni demi Tuhan ni tak kau dia nama la nama uzza al-sukuh dia Rasulullah dia nama Tokong. Demi Tokong dia nama Lati. Demi Tokong dia nama Uzza. Kalau mu dia budak ni fa'adraka sapa ke dia ni orang ni dia so. Kalau mu tak budak ni dia sapa ke agrak. Agrak ni kalau dia kaya tak masuk. Kalau orang yang tak masuk dia kata buat umur ke 30 tahun lah. Budak ni kan dia tak sapa ke umur muda malak. Lalu pun dan Nabi Nakun. So dia biarkan guna ke udang kan benda. Kemudian yang kita ni bangun pagi semua sokong paham jadi menarik berapa ni udama kita ni dia dia bulan ni kalau besarkan dia bulan ni satu masa pelak biarkan meletus ke udama kita dia ketus ke udama kita wala yusakihan na'utulakum wa'ukula abaikum biarkan biarkan bodoh habis akalan ni dia salah tu ini mungkin ini bodoh dia sebenarnya kita habis balik mana kalau kerja sebenarnya kita ketuk bodoh dia habis ni wala yukhalifan na'amrakum biarkan melahimu akan suruhan kamu sebelah kan boleh misah dan lepas akhlak dia sebelah habis masyarakat wala yakian nakum budini lam tasma'un budisi khattu dan dia akan bawa pada kamu sini ugamu dia tak nak minta ajar dengar lagu ugamu ugamu ya wa'ali kata tu momen ni maknanya Nabi yang maknanya budak maknanya kira-kira itu bawa meniti orang yang Nabi Allah buat tujuan ni akan jadi Nabi dan Nabi ni kerja dia merubah satu masyarakat pemikiran masyarakat, ada usaha masyarakat, kebayaan masyarakat, pemikiran masyarakat yang mesti kutuh, satu buat lagi. Dan hari ini dia akan bodoh habis pokok kita ni. Karena aku Nabi ini suka Tok Guru juga. Tok Guru ni kerja dia, dia mesti tengok masyarakat. Kalau kalah dia mesti kutuh, bodoh habis lagi. Yang takut aku kakak makhluk, semuanya cerita akan bagi hanya kita dalam ini. Dan mana kata pecah belah, lain-lain kerja kalah dan pecah belah. Karena apa kalau kata, tak ada masalah, buat lagi. Kalau maknanya nak masuk, nak ambil satu ni tu. Kena kaya sabuk, kena belah tolong, kena kukul isi, kena ramah, kena benda tu. Kau nak makan ni. Ni takut nak buat sabuk, takut pecah belah lah. Banyak aja. Ni tak jadi gitu. Nak menanai, kena galau, kena menaku, semua ni patut ada. Pantaza'at min zi'rihi khudrihi. Dia dah tuk jomor ni suruh bumi. Dan kalau lihat duduk buruk ni atau buat masalah, siapa yang tertinggi problem dalam masyarakat, maka dia aku pun bukan daripada riba untuk bunuh. Dia tak takut untuk bunuh, dia buat dia buat aku. Dia kata, la ansa aktahu wa ajamnu ni bihan. Apa dia buat, dia tak buat, dia gila, dia selalu daripada anak aku. Dia kata, kanak aku gila, dia gila, dia gila. Kata, lah, untuk bunuh, dia gila. Kalau itu benar. Fatlu sinap jika man yaktulukah fa'ana gayu qatlu. Musa Allah lah yang bunuh. Aku tidak ada anak aku bunuh. Kalau nak, dia nak suruh bunuh Nabi ni. Sekali lagi. Dia kata kawan ni. Kalau nak bunuh, bunuh Nabi. Dia kata, ya Allah, anak aku tak. Tak ibu. Kau kata, ya Allah, anak aku tak. Anak aku tak. So, mahta malu ni. Tak pada tu, dia lah balas mu'asir masuk dalam tu. Pokoknya pakat dukung aku. Pakat dukung aku. Wabah dia kata aku. Tak boleh pergi. Fa'asbah tu nasazza'an ni marafu'iladi. Aku ni jadi besar juga lah. Daripada perbuatan ni. Yang dia laku terhadap aku. Wa'asbah atarul syakti ma baida tabi ila mintaha alati ka'annahu syarat. Maka menjadilah kesan Allah. Kesan Allah di antara dada aku. Si masyarakat bawah pusat tu. Seakan-akan tali kasih. Mana sebagaimana tali kasih panjang ada panjang yang kecil panjang yang itu maka begitu juga lagi maknanya benar sebab tali kasih itu dari aku pesan benar jadi maknanya benar ini walaupun benar secara rohani ini rasanya tapi pesan itu tali tidak ada orang tali benar ini lagi kata dia kejadian ini hadan fasal kalau ini jadi batu sempadan di antara Nabi sebagai Nabi
dan di antara Nabi sebagai budak kafir. InsyaAllah. Terima kasih.